Dalam hidup ada ramai orang, ada segintir manusia suka cakap tentang hal orang. Suka mengumpat, suka fitnah, suka mengata orang, suka menabur domba. Buruk je orang. Hakikatnya dia tak perasan, dia tak sedar bahawa dia sedang mengundang dia banyak keburukan dalam hidup dia. Faham ke faham sahabat-sahabat? Ini pun sebelum datang COVID, sebelum datang virus ni, kita memang milik sepenuhnya Allah SWT. Ramai orang hidup seakan-akan dia tidak bertuhan, dia tidak dimiliki, dia fikir dia memiliki diri sendiri. Tidak, kan Allah memiliki kita, Allah yang pegang kita, nampak tak? Dan kita akan balik kepada pencipta kita. Jadi kita nak balik ni, kita nak balik dengan apa? Kita nak balik dengan perkara-perkara baik. Sebab kita adalah penulis novel, maka sebagai penulis novel kita tentu nak buat cerita pengakhiran yang memberi kesan kepada pembaca. Kita nak bawa jalan cerita yang terbaik, nak bawa jalan cerita yang buat orang rasa bahagia, kan? So jalan cerita kita ni kita sedang aturkan, kita yang tentukan sepanjang hari ni kita nak buat apa. Nampak tak? Dalam hidup kita banyak menyalahkan, kita kena ubah. Dalam hidup kita banyak pandang orang gosak, kita kena ubah. Dalam hidup kita banyak dengar benda negatif, kita kena ubah. Kita ubah di hidup kita, kita sebenarnya sedang mengubah. Kita sedang mengubah takdir kita. Kita cuba, bila kita mengubah cara kita berfikir, maka kita mengubah kehidupan kita. Bila kita mengubah cara kita memandang, kita sedang mengubah kehidupan kita. Nampak tak? Ramai orang hidup dia sentiasa pandang buruk je orang. Sebenarnya kita sedang menarik lebih banyak keburukan dalam hidup kita. Dalam hidup, ramai orang suka mendengar buruk orang. Seronok dia dengar buruk-buruk orang. Sebenarnya, tanpa dia perasan, tanpa dia sedar, dia sedang mengundang lebih banyak keburukan dalam hidup dia. Dalam hidup, ada ramai orang, ada segintir manusia suka cakap tentang hal orang. Suka mengumpat, suka fitnah, suka mengata orang, suka menabur domba. Buruk je orang. Hakikatnya, dia tak perasan, dia tak sedar bahawa dia sedang mengundang lebih banyak keburukan dalam hidup dia. Faham ke faham sahabat-sahabat? Sebab tu kita kena ubah, kan? Apa yang kamu ubah, kan? Sebenarnya apa sahaja yang kamu ubah yang membawa kepada kebaikan akan membawa lebih banyak kebaikan dalam hidup anda. Anda ubah contohlah, anda ubah susunan sofa dalam rumah anda, anda ubah susunan almari, kan? Bila anda ubah, kan, orang masuk orang kata, "Eh, sofa baru ke?" Hakikatnya sofa lama. Nampak tak? Pandangan orang ke atas kita terus berubah. Bila kita ubah cara memandang orang, ubah persepsi kita pada orang, maka lebih banyak persepsi baik yang akan sampai dalam hidup kita. Faham ke faham?